Now, since Henry is leaving for DBS Hong Kong, I have my eyes on you two to replace his role here. So I want to hear your initiatives. 2 weeks from now? Aku saat ini lagi handle urgent case dari DBS Group, Miss. But I'll be ready in a week. Good. I'll see you then. Lo aman kan? Gue sih gak ada urgent case. As we can see, tren millennials yang melek investasi ini naik jauh tinggi. Jadi mau gak mau, launching Digibank Reksadana harus dipercepat. Tapi saat ini kita masih jadi bank pertama kan yang akan launch produk investasi ini digitally, right? Ya, tentunya seluruh banking industry sedang mempersiapkan produk mereka dong. No, what I meant was, kita kan sudah bikin timeline-nya dengan banyak perhitungan, and it's good. Buru-buru juga punya resikonya kan? Well, saya sudah lihat timeline yang dikirim Ben semalam. And I think it's better than the original one. As long as the risks are calculated ones, it should be okay. Right, Sam? Yes, miss. Hai. Asia. Baik banget. Kalian duluan aja. Bagus. Nah, itu kok kan emang bukan buat dia. Dan kayak kita harus mulai uji coba virtual assistant untuk jawab pertanyaan basic tentang investasi. Agree. Get your team to start right away. Okay. Fania, is it possible the presentation dimajuin jadi minggu depan? What was that, Ben? Penggunaan hak bertanya. Lo tau kan gue ngerjain urgent case? Are you happy now? But you agreed. That's why Fania said yes. Presentasi lo butuh bantuan. Sejak kapan dua orang yang bersaing harus saling bantu? Sejak yang satu tidak merasa kalau yang lain itu saingannya. See you then. Lo gak apa-apa? It's nothing. Sam, yang ini list basic question reksadana yang bakal dimasukin ke virtual assistant. Looks good kok. Langsung kirim anak desain ya, Van. Gue mau secepatnya dapat mockup buat simulasi. Oke. Okay. Thank you. Makasih banyak ya, Bella. Happy birthday, Sam. Thanks, Ben. Hari ini berarti lo itu... Gak apa-apa. Nyokap lu gimana kabarnya? Alhamdulillah udah baikan. Kemarin kalau si Ben gak ngizinin gua pulang, gak tahu deh gimana keadaannya. Gua udah bilang dari dulu, doi itu walaupun kelihatannya nyebelin, tapi aslinya baik banget. By the way, lu berasa gak sih?
bos lu itu auranya beda banget sama bos gua. Apalagi semenjak mereka berdua rebutin posisi Pak Henry. Ye, bukannya emang dari dulu kayak gitu. Nih ya, semenjak sistem balik ke sini dari Singapura, Ben kan udah kelihatan insecure walaupun so pede. Insecure. Kayaknya perasaan ngucur tuh. Apalagi tadi ya, pas sistem ulang tahun. Iya, bermain api tuh. Bos lu udah punya istri kan? Setahu gue, istrinya dan keluarganya itu tinggal di Palembang. Tadi pagi gue baru bantuin majuin tiket dia. Katanya sih ngerayain anniversary gitu. Iya tuh, pantesan. Tiap tahun tanggal cutinya sama. Gue denger lo majuin presentasi kita cuma karena mau rayain anniversary. Kenapa? Ada masalah sama itu? Gue sih ngehargain pernikahan lo yang bahagia. Tapi ini karir gue. Kalau lo udah siap, lo gak akan kayak gini. Kita lihat aja siapa yang gak siap nanti. Sam. Do you mind closing the door? Kalau Sam yang menang, lo traktir gue, oke? Kalau Ben yang menang, lo yang traktir. Deal? Deal. Why are you here? Bukannya kita harus meeting. Duh, Dania gak kasih tau Irfan ya? Mafannya kambuh, harus dibawa ke rumah sakit. Ah. Meeting kita jadinya besok. Lo suka sneakers? Suka-suka aja. Happy birthday. Mudah-mudahan aku gak buat kesalahan ya, Grace. Yes, Mom. Iya, aku lusa sampai kok. Mau dibawain oleh-oleh apa sama menantu Mama. Udah siap buat besok. Lo majuin tanggal sih, gak membuat hidup gue lebih mudah. Tapi ya, I'm ready. Anniversary keberapa? Anything I can help with your presentation? Actually, soal insights on green investment, gue masih ada yang kurang sih. Gue udah email lo beberapa paper dari researcher yang bagus. Siapa? Istri gue. Trust is our number one currency. The Reksadana product will have insightful and updated market insights. So we're confident we can win the millennials' hearts. Thank you.
That's good. Thank you, Ben. Good luck, ya. Wow, how do I top that presentation? Okay, so we need to go back to our core value, a purpose-driven bank. An emphasis on sustainability is very important for this market segment. Therefore, we need to start with green investment products. Nasabah kita akan memilih. Kalau Rabu sama Jumat gimana? Iya, oke kok. Bisa aja. Okay. Bos lu jadi cuti? Iya, mulai hari ini. Abis meeting kemarin langsung ke airport tuh. Oh iya? Asli bos lu tuh misterius banget. Lu udah pernah ketemu sama istrinya belum? Gua gak pernah nanya dan gak ada yang berani nanya juga sih. Tapi mungkin mama mertuanya di Palembang butuh ada yang ngurusin, makanya mereka long distance-an. Dan mungkin karena Ben jarang ketemu sama istrinya, dia jadi ahem-ahem sama Sam. Wah, kalau itu gua gak tahu deh ya. Jujur selama ini gua cukup respect sama si Ben sebagai bos gue. Tapi kalau udah main begini-beginian, satu kantor bisa lihat kan dia pakai cincin kawin. Ya, kita lihat aja nanti akhirnya gimana. Sabtu jadi bisa ya, Sam. Sam. Sorry. Gimana tadi? Hai, Dek. Pas banget. Ini press release buat launching Digibank Reksadana. Bisa dibeli melalui Digibank, invest anywhere, anytime. Oke kok, langsung info anak Farcom ya. Oke, okay, thank you. Nggak, Sam. Ada bunga. Oh. Mana sih? Penggemar. Yang tidak menggemarkan. Lo udah balik? Flight tadi pagi. Sini gue tolong. Yuk. Situ aja, Ben. Itu puzzle dari kakak gue. Katanya, kalau gue menang soal apapun di hidup gue boleh taruh satu. Tapi kalau gue kalah, gue harus cabut. Supaya puzzle-nya jadi, gue harus lebih banyak menang daripada kalah. Tapi apa hidup itu selalu bisa dinilai sebagai menang atau kalah? Menurut gue gitu. Karena kalau bukan kita yang berhasil atas diri sendiri, keadaan akan bikin kita selalu kalah. Sam. Hidup itu gak selalu menang atau kalah, hitam atau putih. Banyak mereka yang terjebak di abu-abu. Tapi mereka gak kalah. Terkadang mereka harus mengalah. Wow, ini user satisfaction-nya tinggi banget loh dengan peningkatan fitur-fitur kita. Projectnya Irfan. Kita tambahin lagi yuk kegiatan yang bervariasi selain shopping. Any ideas? How about online learning? Lagi hot kan itu? Yes, Mr. Benjamin. To learn about life and love. Kayaknya gue lanjutin di ruangan gue aja ya. Soalnya gue juga lagi sibuk sama Sustainability Council. It's okay, Sam. We can handle this. Good luck ya. Oke. Duluan ya. Gue rasa masih banyak ide bagus supaya produk online learning kita bisa appeal to the millennials. Tapi kita lanjut besok aja. Bye, Ben. Bye. Sam. Duluan ya.
Masih lembur. Gue baru baca nih, katanya lagi ada 3 topik yang hot di financial literacy itu. It's not right, Ben. Even though I want to. But I want to make us work. Congrats, Sam. I know you do great. Thanks, ya, Ben. Oh, about the volunteering, people of purpose, lo kan PIC-nya? It's really cool. Kita bisa banget bantu orang banyak. Semakin kita melakukan itu, kita juga bisa mengenal diri kita sendiri. Karena lo tau gak sih, ternyata banyak di luar sana orang yang suka banget sesuatu, tapi mereka gak sadar aja. Actually, gue mau ngomong sesuatu. Sam, meeting digital credit kan? Nanti kita ngobrol lagi ya, Ben. Traktir anak-anak nih. Tanya aja pada mau makan apa. Beneran, Ben. Tapi kan... Kalah dan menang itu biasa, Dan. Keadaan buat gue harus mengalah. I'm in denial for so long. Sampai tiap tahun gue masih ngerayain ulang tahun ibu mertua gue. Seakan-akan Chris masih ada. Tapi gue sadar, dia juga gak akan bahagia ngeliat hidup gue yang terus-terusan kayak gini. Lo berhak lanjutin hidup lo, Ben. Gak perlu lagi lo ngalah sama keadaan. Lo bukan korban. Lo hakim. Lo yang menentukan kemana lo harus pergi. Kapan lo harus berhenti. Dan... kapan lo harus kembali buka hati. Hari ini kita bareng wira usaha sosial, namanya Beli Jelanta. Kita kumpulin jelanta dari rumah ke rumah, terus kita olah jadi biodiesel. I'm excited. Yuk. May I win your heart? Let's give love a chance. Just give life a new hope. 'Cause